Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channelnya saya, Bunda Lilis. Kali ini kira-kira saya mau masak apa ya teman-teman? Ini saya punya bahan, yaitu 1 kg ikan mujair ya. Ini udah saya cuci bersih menggunakan jeruk nipis untuk menghilangkan bau amisnya. Dan ini udah saya marinasi ya dengan garam dan sedikit kaldu. 350 gram buncis, ini juga udah saya siangin ya, buncisnya udah saya cuci bersih. Dan saya akan menggunakan bumbu, yaitu 175 gram cabai merah, 10 bawang merah, 4 kemiri, 5 bawang putih, 2 buah tomat ukuran sedang. Nanti ini akan saya haluskan. Setengah ibu jari lengkuas digeprek, 3 lembar daun salam, setengah sendok makan garam, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan kaldu jamur. Nanti akan menggunakan sedikit air untuk melarutkan bumbunya. Inilah teman-teman bahan-bahan yang akan saya gunakan dalam proses masak saya hari ini. Teman-teman jangan lupa ya, subscribe, like, komen, dan tekan tanda loncengnya agar teman-teman dapat melihat video saya berikutnya. Sekarang mari kita ikuti proses masak saya berikut ini. Inilah bumbu yang akan saya haluskan ya. Ini maaf, kemirinya bukan 4 tapi kemirinya 5 butir ya. Ini hasil bumbu yang saya haluskan. Sekarang kita lanjut proses masak berikutnya. Ini saya panaskan wajan ya, saya kasih minyak secukupnya untuk menggoreng ikan mujairnya. Ini ikan mujairnya dimasukkan ya, digoreng. Sekarang akan saya balik. Sekarang akan saya angkat ya. Ini udah kering bawahnya juga. Ini digoreng dilanjut ya, ada 2 ekor lagi. Ini gorengan yang keduanya udah ini ya, udah matang, akan saya angkat. Ini goreng ikan mujairnya akan saya sisihkan dulu ya, kita lanjut proses masak berikutnya. Ini akan saya didihkan ya, air sebanyak 500 ml. Saya kasih garam setengah sendok makan. Minyak goreng 1 sendok makan. Biarkan airnya mendidih. Ini airnya udah mendidih ya. Ini buncis akan saya rebus ya. Saya masukkan buncisnya. Kita rebus, tapi jangan matang-matang teman-teman. Ini direbus. Yang penting layu. Ini udah layu ya, akan saya angkat, akan saya tiriskan. Saya matikan kompornya. Sekarang kita lanjut proses masak berikutnya. Ini saya panaskan wajan, saya kasih minyak 4 sendok makan atau secukupnya.
Sekarang akan saya tumis bumbu yang saya haluskan tadi ya. Saya tuang bumbunya. Saya akan tumis bumbunya sampai aromanya harum dan benar-benar matang ya. Saya masukkan lengkuas sama daun salamnya. Ini bumbunya udah harum dan udah mateng ya. Ini akan saya kasih air. Ini saya kasih air 250 ml. Kita aduk biar rata. Saya masukkan garamnya. Saya masukkan gulanya. Saya masukkan kaldu jamurnya. Kita aduk biar rata. Ini sudah bisa dites rasa ya. Manis, asam, asin, gurihnya disesuaikan dengan selera teman-teman. Teman-teman, kalau mau ada kuahnya bisa ditambah air dikit lagi ya. Ini sekarang akan saya masukkan ikan mujair gorengnya. Kita ratakan biar ininya terendam ikan mujairnya ya. Kita geleprokin sebentar biar meresap bumbunya. Ini apinya kecilkan aja. Ini ikannya udah ini ya, udah bisa kita angkatin. Ini ikannya udah meresap. Ini ikannya udah saya sisihkan terlebih dahulu ya. Ini masih ada ini ya, sisa bumbu dari ikan tadi. Ikannya udah saya angkat terlebih dahulu. Ini sekarang akan saya ini tuang buncis yang saya rebus tadi ya. Sekarang akan saya aduk biar rata. Ini tanpa dikasih air lagi teman-teman ya. Ini langsung diaduk aja buncisnya. Buncisnya kan udah direbus tadi ya. Ini jangan lama-lama, yang penting bumbunya udah ngaduk rata. Kita matikan aja kompornya. Ini bumbunya udah ngaduk rata ya teman-teman. Saya matikan kompornya. Dan ini nanti akan saya tuang ke atas ikan mujair yang dibumbuin tadi. Inilah teman-teman hasil masak saya hari ini, olahan ikan mujair goreng, bumbu pedas, sayur buncisnya ya. Lihat teman-teman, ini menu yang sangat enak, lezat, gurih. Silakan teman-teman untuk mencobanya, dijamin tidak akan kecewa. Terima kasih teman-teman sudah menemani masak saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.